Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Farisi dalam acara Dialog untuk Mujambi Selasa 30 November 2021, akhir bulan ini di bulan November. Dan kita akan membahas mengenai penanganan dampak COVID-19 di Provinsi Jambi melalui program Cash for Work atau bahasa Indonesia adalah padat karya tunai. Tiga narasumber telah hadir di studio TVRI pada sore hari ini. Saya perkenalkan yang pertama ada Insinyur Asna Legawati MM. Beliau adalah Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sudah datang di studio TVRI Ibu. Dan narasumber kita yang kedua yaitu Mas Evri Meliala, STMSEMA, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Jambi. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam. Terima kasih juga sudah hadir di studio TVRI. Dan narasumber yang ketiga yaitu Mbak Desiana Sinukaban, STMM, PPK Pengembangan Kawasan Permukiman. Selamat sore. Sore. Apa kabar? Baik, Pak. Terima kasih sudah hadir di studio. Nah, pemirsa, sebelum kita membahas mengenai tema kita hari ini, saya ingin memberikan gambaran bahwa sampai dengan hari ini, Indonesia masih dalam keadaan pandemi COVID-19 dan tentu efeknya sudah sama-sama kita rasakan. Dampaknya di bidang ekonomi sangat banyak, yaitu produktivitas menurun misalnya, kemudian lapangan kerjanya berkurang, kemudian pengangguran semakin bertambah, dan kemudian tentu berdampak terhadap daya beli masyarakat. Maka pemerintah Republik Indonesia menyelenggarakan penanganan ekonomi nasional, ya, dengan berbagai macam kegiatan yang tentunya kegiatan yang dilaksanakan adalah untuk memberdayakan masyarakat. Nah, Kementerian PU khususnya Direktorat Jenderal Cipta Karya juga mengambil bagian terhadap penanganan ekonomi nasional ini dengan membuat program Cash for Work atau padat karya. Nah, hari ini akan kita perbincangkan apa sebenarnya program ini, bagaimana pelaksanaannya, dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat. Saya langsung saja ke Ibu Asna. Ibu Asna, terima kasih sudah hadir di studio TVRI. Sama-sama. Ibu, ini sangat luar biasa program yang diberikan, yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, Ibu, khususnya di Provinsi Jambi. Bisa diceritakan, Bu, sebenarnya latar belakang, mengapa kemudian program ini bisa lahir? Iya, terima kasih. Mas, dengan Faris. Mas siapa? Faris, Ibu. Mas Faris, maaf. Baik, di sini kita ikut berperan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah, ikut serta di dalam penanganan COVID. Jadi istilahnya bantuan secara infrastruktur. Jadi ini untuk CFW, kita untuk program CFW itu memang dirancang khusus oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan. Untuk apa? Karena untuk pemulihan ekonomi, membantu masyarakat yang terdampak daripada COVID, dan juga untuk mitigasi terhadap dampak yang ditimbulkan oleh COVID ini terhadap masyarakat. Dengan ini kita memang dari pemerintahan pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum kita membantu untuk menambah penghasilan tambahan yang diakibatkan dari dampak COVID ini. Ada yang pengangguran, ada yang di PHK, terus ada yang memang pendapatan mereka berkurang karena adanya PPKM. Nah, itu merupakan kontribusi kita dari Kementerian Pekerjaan Umum dalam ikut serta di dalam memahami permasalahan yang timbul di masyarakat. Jadi itu merupakan memang kebijakan dari Kementerian PUPR terhadap dampak yang ditimbulkan oleh COVID ini. Memang kita menyadari kondisi saat ini sudah menurun sudah menurun pandeminya, tapi yang bulan-bulan yang lalu kan memang terasa krisis banget gitu kan. Iya, jadi istilahnya memang ini usaha pemerintah untuk pemulihan ekonomi, khususnya pemulihan ekonomi untuk masyarakat banyak. Terima kasih. Oke, Bu, berarti memang arahan dari Presiden ini kayaknya setiap kementerian memang diberikan sesuai dengan program-program masing-masing, kemudian ini harus yuk terlibat, semuanya terlibat untuk pemulihan ekonomi nasional. Benar seperti itu, Bu, ya? Iya, benar. Karena ingin merasakan perasaan yang sama ya di antara kita semua. Jadi memang dituntut di Menteri dengan pimpinan kelembagaan mempunyai rasa yang sama terhadap permasalahan yang ditimbulkan karena pandemi ini. Jadi kita karena sektor kita infrastruktur, jadi kita memang fokus ke infrastruktur. Tidak mungkin kan dari Depsos gitu kan untuk bantuan sosial, jadi kita berperan. Jadi istilahnya kita ikut serta di dalam peran yang untuk pengendalian atau juga untuk mengurangi dampak
COVID-19 ini di masyarakat. Oke, okay. Bu, ya. Baik. Mungkin ini sekalian memberikan edukasi kan, Bu, ke masyarakat. Ya. Jadi mungkin masyarakat ada yang belum paham nih. Kan biasanya di provinsi, di kabupaten kota kan ada dinas PU-nya. Iya. Nah, ini berarti Ibu dari kementerian ya, Bu? Benar. Ya? Ini tupoksinya apa, Bu? Apa berbeda dengan yang ada di dinas provinsi maupun kabupaten kota? Sebenarnya kita kan ini strategis ya. Renstranya Kementerian PUPR, khususnya di Dirjen Cipta Karya, kan kita penanganan universitas akses. Itu kan istilahnya pelayanan terhadap aluminium 100, kumuhnya 0, dan sanitasinya 100. Nah, jadi sebenarnya ini kita karena keterbatasan dari apa dana dari APBD, provinsi maupun kota, jadi kita membantu secara stimulan. Okay. Namun, nah ini juga, namun ini karena memang kabupaten kota yang memang sudah siap untuk dibantu, istilahnya RC-nya lengkap, persyaratan-persyaratan lengkap, otomatis kita memang siap untuk melaksanakan usulan-usulan dari daerah. Namun karena kondisi COVID sekarang memang banyak dana-dana kita yang direfocusing. Jadi iya, jadi khususnya sekarang kita fokus ke pemberdayaan. Jadi langsung ke masyarakat. Jadi langsung masyarakat yang apa yang menerima hasilnya gitu. Demikian. Okay, baik, ya. Saya ke Mas Evri Meliala. Mas Evri, ya. Ini saya pikir juga program yang sangat sangat menyentuh masyarakat ya. Memang PUPR biasanya nih ngomongin infrastruktur aja, tapi ini ngomongin pemberdayaan. Nah, sebenarnya tujuan dari program padat karya tunai ini apa sebenarnya, Mas? Ya. Jadi seperti yang disampaikan Ibu Kabale tadi, memang program padat karya tunai ini kan lebih kepada khususnya yang padat karya tunai ini kepada masyarakat yang terdampak COVID. Jadi kan kita ketahui dengan adanya COVID ini masyarakat ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang diberhentikan atau di PHK, sehingga melalui program ini, CFW ini atau padat karya tunai ini, mereka diberi kesempatan untuk ikut terlibat khususnya di dalam memelihara infrastruktur-infrastruktur yang setelah kita bangun beberapa tahun sebelumnya, yaitu melalui kegiatan perbaikan maupun pemeliharaan. Nah, dengan ada kegiatan ini diharapkan masyarakat yang tadi kena PHK itu ikut terlibat, sehingga memang di dalam persyaratannya masyarakat yang bisa berpartisipasi adalah masyarakat yang terkena dampak COVID, yang akibat dampak COVID ini misalnya kehilangan pekerjaan, sehingga dengan adanya kegiatan ini mereka paling tidak ada pemasukan atau menggerakkan ekonominya mereka, sehingga memang harapannya padat karya tunai itu intinya. Oke, okay. Mas Evri, ini kan program dari kementerian yang ditujukan untuk 11 kabupaten kota. Nah, bagaimana menentukannya? Ini kan ada 11 kabupaten kota. Apakah semuanya disasar atau hanya di atau yang di mana sebenarnya? Ya, jadi kalau kita bicara program padat karya tunai atau CFW ini, memang ini kami ada kriterianya. Ya. Nah. Jadi untuk kriteria mendapatkannya, pertama dia memang masuk daerah yang kumuh perkotaan gitu ya. Kemudian dia juga memiliki infrastruktur yang telah dibangun sebelumnya melalui kegiatan padat karya, sehingga memang yang kita bisa sasar adalah daerah-daerah yang itu. Nah, itu nanti ditetapkan lokasinya ini oleh menteri. Jadi ada SK menteri yang menetapkan lokasi penerima bantuan. Okay. Nah, kami di Satker pelaksanaan ini melaksanakannya, dalam arti kami yang berkontrak dengan KSM, kemudian kami juga yang memfasilitasi termasuk mengawasi pelaksanaan di lapangan. Oke, okay, baik. Saya ke Mbak Desiana. Oke, Mbak Desiana ini lebih teknis lagi nih, berarti yang di lapangan. Mbak Desiana, di lapangan bagaimana proses pelaksanaannya? Kemarin proyek ini berjalannya mulai kapan, kemudian di kabupaten mana saja, pelaksanaannya mulai kapan, dan teknisnya seperti apa? Ya, baik. Jadi untuk cash for work sendiri itu di Provinsi Jambi, tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Kabalai dan Pak Kasatker, bahwa di tahun ini, kegiatan ini kita mendapatkan alokasi itu 16 kelurahan, di mana yang mendapatkan itu adalah Kota Jambi dan juga Kota Sungai Penuh, masing-masing 8 kelurahan, seperti itu. Karena memang berangkatnya tadi kegiatan ini dari kawasan kumuh dulu. Jadi sebelumnya ada program Kotaku, di tahun-tahun sebelumnya itu memang yang mendapatkan itu Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh. Nah, sehingga tadi sudah disampaikan Pak Kasatker juga, ada infrastruktur yang sudah dibangun di tahun-tahun sebelumnya melalui padat karya juga atau infrastruktur berbasis masyarakat
itu ada di Kota Jambi dan di Kota Sungai Penuh. Nah, kegiatan ini untuk memelihara ataupun memperbaiki kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, pelaksanaannya sendiri itu memang dasarnya adalah SK Pak Menteri seperti itu, lalu kemudian nanti ada tahapan persiapan di masyarakat gitu. Nah, ada apa namanya, ada identifikasi dulu terhadap masyarakat yang akan bekerja. Jadi kriterianya itu adalah masyarakat berpenghasilan rendah, lalu yang terdampak COVID, dan juga backbone atau tulang punggung dari keluarga yang kehilangan pekerjaan mungkin, ataupun yang tadi sudah disampaikan Ibu Kabalai, mungkin pendapatannya berkurang. Nah, sehingga di kegiatan ini masyarakat yang nanti ikut berpartisipasi dalam rangka memelihara kegiatan itu, baik itu perbaikan ataupun pemeliharaan, nah itu nanti kan dibayarkan upahnya seperti itu. Nah, jadi itu yang diharapkan dari kegiatan ini, sehingga nanti bisa walaupun tidak pulih sempurna gitu ya pendapatannya, tapi paling tidak bisa membantu. Oke, berarti itu. Ini program memang menyambung lah kira-kira dari program Kotaku itu ya? Iya. Berarti yang ada Kotaku itu yang kemudian memang akan nanti dilaksanakan di situ? Iya. Artinya betul. Di 9 kabupaten yang lain memang tidak ada? Tidak, okay. Belum. Karena belum. Memang di tahun-tahun sebelumnya yang melalui program IBM Kotaku itu adanya di Kota Sungai Penuh dan Kota Jambi. Kota Jambi, oke. Okay. Iya. Baik. Saya ke Bu Asna lagi. Iya. Bu Asna, sebenarnya kalau kita bicara bantuan-bantuan seperti ini kan gawenya Kemensos lah kira-kira begitu Bu ya. Kementerian Sosial yang ada macam-macam lah bantuannya kalau saya wawancara di sini mau sampai mungkin banyak lah programnya kira-kira begitu. Nah, kemudian kenapa kemudian Kementerian PU khususnya di Direktorat Jenderal Cipta Karya juga melakukan ini gitu Bu? Apa enggak tumpang tindih Bu atau bagaimana? Oh, pastinya enggak ya. Karena kita sektor kita infrastruktur ya. Sektor kita infrastruktur di permukiman. Nah, kalau kalau dari sosial itu kan bantuan berupa sembako atau bantuan tunai seperti itu kan. Kalau kita ke infrastrukturnya. Jadi kita sekalian untuk membantu masyarakat, jadi sekalian juga untuk pemeliharaan. Jadi itu kan untuk berkesinambungan. Istilahnya terpelihara, infrastrukturnya terpelihara dan dapat dimanfaatkan. Jadi itu memang dampak akhirnya memang membantu masyarakat. Namun kita melalui infrastruktur karena memang latar belakang kita memang kan KPU-an kan infrastruktur. Jadi memang kita menangani yang sektor infrastruktur. Jadi tidak ada tumpang tindih segala macam, tidak. Tidak ada, Bu, tidak, ya. Tidak ada. Baik. Tadi kan disampaikan oleh Mbak Desiana bahwa ini sebenarnya menyambung atau melanjutkan atau melengkapi dari program Kotaku. Nah, mungkin masyarakat juga banyak yang belum tahu nih, Bu. Nah, program Kotaku ini sebenarnya apa Bu programnya? Sudah berapa lama dan apa sih tupoksi sebenarnya di program ini apa gitu? Kita kan memang hanya di sektor perkotaan Bu ya, bukan di kabupaten. Iya. Namanya Kotaku, Kota Tanpa Kumuh. Nah, jadi di perkotaan. Oh, okay. Namun sekarang mungkin kita ada dari aspirasi ya, dari aspirasi anggota DPR Komisi 5 memang untuk mengusulkan di kabupaten tapi di perkotaannya. Kalau dulu-dulunya kita memang di Kota Sungai Penuh dan Kota Jambi. Nah, mungkin sejalannya waktu kita ada berkembang. Jadi di perkotaan, ya istilahnya yang di kabupaten, tapi di lokasi permukiman di perkotaan, jadi bisa juga ada program Kotaku. Tapi itu kita sesuai dengan baseline numeriknya. Apa memang itu terdata sebagai kota kawasan atau permukiman kumuh apa enggak, gitu kan. Jadi itu pun di SK-kan oleh kepala daerah. Okay. Jadi kita beranjak dari situ. Jadi kita tidak di luar daripada SK yang telah ditetapkan oleh kepala daerah. Oke. Okay. Gitu. Baik. Saya ke Mas Evri lagi kalau gitu. Mas Evri, bagaimana awalnya atau mengawali program padat karya ini? Artinya di 2021 kemarin apa dulu nih yang dilakukan? Memang disurvei dulu atau rapat dulu, menentukan mana, membuat kriterianya dulu, baru kemudian turun ke masyarakat. Tadi kan spesifik ya, hanya ada kriteria-kriteria tertentu yang kemudian bisa. Nah, berarti ini kan harus ada perencanaan yang matang. Bagaimana merencanakan ya waktu itu? Ya, baik. Jadi kalau kita bicara padat karya tunai yang ini, tadi kan syaratnya memang infrastruktur IBM yang sudah terbangun, yang dibangun melalui kegiatan berbasis masyarakat. Jadi melalui kegiatan ini di awalnya kita itu setelah mendapatkan lokasi yang akan dibangun, kita melakukan pendataan.
pendataan terhadap lokasi-lokasi mana saja yang akan kita lakukan kegiatan pemeliharaan atau perbaikan. Kelurahan-kelurahan berarti ya? Ya, lebih di kelurahan itu. Mungkin. Kalau khusus Jambi ini dapatnya tadi ada 16 kelurahan di dua kota ya, Kota Sungai Penuh dan Kota Jambi. Nah, jadi dengan kondisi yang ada di lapangan, kita data, kita lihat kebutuhannya seperti apa, nah baru nanti kita bikin RAB, perencanaan, penanganannya seperti apa, untuk melakukan ini butuh berapa orang. Nah, kemudian nanti didata juga di wilayah situ siapa aja yang terkena dampak atau yang bisa bekerja. Nah, sehingga nanti untuk mengerjakan ini dibutuhkan berapa hari. Sehingga nanti keluar RAB-nya itu berapa. Nah, jadi berapa totalnya, nah, baru nanti setelah itu kita kita sepakati, baru nanti kita tanda tangan namanya PKS. Perjanjian kerjasama dengan KSM-nya. Nah, kemudian nanti setelah kita tanda tangan, baru dimulai pelaksanaannya. Itu nanti ada pencairannya dilakukan dua tahap. Tahap pertama itu 70%, kemudian tahap keduanya setelah nanti yang tahap pertama ini terselesaikan, baru dilanjut ke tahap kedua. Gitu. Jadi secara anggaran dia satu lokasi itu mendapatkan 300 juta. Nah, termasuk di dalamnya satu lokasi maksudnya satu kelurahan. Satu kelurahan, ya. Satu titik. Satu titik, ya. Ya, satu kelurahan itu anggarannya 300 juta. Nah, jadi itu hanya untuk perbaikan, kemudian pemeliharaan, termasuk operasinya mereka, termasuk mereka misalnya membutuhkan SMK3, misalnya peralatan-peralatan sederhana untuk pembelian juga. Jadi itu, jadi dalam perencanaannya prosesnya seperti itu. Nah itu, nah tadi maksud saya kan ini ada satu proyek kurang lebih 300 juta di satu titik tiga. Nah, menyerahkan ke masyarakat ini masyarakatnya siapa? Mas Evri, apakah ada kelompoknya atau lewat kelurahan atau bagaimana? Tapi nanti menjawabnya. Kita harus sudah. Pemirsa jangan kemana-mana. Yalah untuk menjawab. Maaf Pak Seno, sepertinya kami harus melakukan pengurangan karyawan. Lebih dari 3 juta masyarakat dirumahkan akibat COVID-19. Banyak dari mereka yang harus menafkahi keluarga. Pak Seno, ini ada undangan sosialisasi padat karya tunai program kota. Tapi, pasti ada jalan keluar di setiap kesusahan. Dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, Padat Karya Tunai Program Kotaku hadir sebagai salah satu upaya nyata dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam menyerap tenaga kerja dan membangun lingkungan permukiman, serta memulihkan ekonomi masyarakat di masa pandemi. Terima kasih masih tetap bersama kami pemirsa di Dialog Untukmu Jambi, Selasa 30 November 2021 dan tema kita adalah penanganan dampak COVID-19 di Provinsi Jambi melalui program Cash for Work atau Padat Karya dari Kementerian PUPR. Saya kembali lagi ke Mas Evri. Mas Evri, tadi satu titik, berarti kan kerjasama dengan pemerintah daerah juga dong? Dengan kelurahan atau apa gitu, koordinasi dengan Pak Lurahnya atau apa. Nah, anggaran yang 300 yang sudah direncanakan tadi kemudian diserahkan ke siapa nanti di lapangan itu sebenarnya dan bagaimana mereka mengelola? Ya, jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa setelah dilakukan identifikasi dan lain-lain, kemudian kita laksanakan penandatangan PKS itu dengan KSM, kelompok swadaya masyarakat. Oh, oke. Jadi kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, yang disepakati oleh masyarakat, nah kemudian kita berkontrak dengan KSM. Jadi nanti pencairan dana itu juga dicairkan ke rekening KSM. KSM tadi yang membentuk siapa ceritanya? Lurahnya atau dari masyarakat? Masyarakat. Jadi nanti dia yang membentuk masyarakat, kemudian berbadan hukum, kemudian nanti itu yang kita buatkan rekening mereka sendiri. Jadi atau memang KSM ini sudah binaan dari kotaku tadi atau memang baru terbentuk? Artinya maksudnya kan
komunikasinya awalnya ke kelurahan misalnya, yeah. kemudian Pak Lurah mengumpulkan warga atau bagaimana gitu, kemudian baru dibentuk komunitasnya tadi, yeah. gitu Mas ya? Baru dibentuk ya, hmm, jadi okay. dia bentuk, mungkin sebelumnya sudah ada gitu ya, tapi ada program ini dia membentuk lagi gitu kan, oh, sesuai okay. dengan kebutuhan kita kan, yeah. hmm. jadi dia bentuk, kemudian KSM itu nanti yang akan mengelola semuanya, termasuk menyusun perencanaannya, siapa yang bekerja, hmm. siapa yang survei harga, siapa hmm. yang belanja, hmm. siapa hmm. nanti ini, jadi oh. Bisa itu Mas. Iya. Artinya iya. SDM-nya ada. Nah, gitu maksudnya makanya begitu. Kan di kita ini kan ada pendamping. Dia kan kegiatannya kan ada dalam rangka penguatan kapasitas masyarakat dan pemeliharaannya. Jadi penguatan okay. kapasitas itu dalam rangka itu tadi. Jadi nanti ada pelatihan juga. Oh, melatih okay. bagaimana nanti menyusun RAB, bagaimana nanti mengorganisasikannya, mengatur time schedule-nya. Jadi mereka memang ada pelatihan juga untuk menambah mm-hmm. pengetahuan mereka terkait dengan bagaimana sih melaksanakan program ini. Nanti itu mm-hmm. kita dibantu fasilitator namanya. Ya, ya jadi nanti fasilitator itu juga ini. Mm-hmm. Kemudian mereka memang dilatih, setelah mereka dilatih, mereka pemahamannya nambah sehingga mereka tahu apa yang harus dilaksanakan. Apabila mm-hmm. mereka ada kendala, mereka akan bertanya fasilitator atau bisa langsung ke kita juga. Mm-hmm. Oh, gitu. Oke. Okay. Memang ada pemberdayaan iya, masyarakat iya. tadi ya, proses pemberdayaannya di situ, penguatan kapasitas okay. masyarakat. Oke, okay, baik. Artinya bukan hanya ini ada tidak anggaran, dilepas, enggak. Tidak dilepas, enggak. Gitu. Bersih-bersih cukup. Oke, okay. baik. Mulai iya. paham. Baik, saya ke Mbak Desi. Mbak Desi. Mbak Desi, berarti tadi sudah dijelaskan Mas Efri, tapi secara teknis lagi, berarti mulai bulan apa merencanakannya, kemudian program ini akan berjalan satu tahun ini saja atau nanti ada tahun berikutnya, dan 300 juta satu titik atau satu kelurahan tadi dihabiskan untuk jangka waktu berapa lama sebenarnya? Ya, gitu. Baik, jadi untuk persiapannya sendiri kita memang sudah mulai di bulan Maret April waktu itu. Mm-hmm. Jadi masyarakat ini tadi akan didampingi oleh tim koordinator kota dan juga tim fasilitator kelurahan seperti mm-hmm. itu dalam perencanaan dan persiapannya seperti mm-hmm. itu. Lalu kemudian di pelaksananya sendiri nanti ada kegiatan PKM, peningkatan kapasitas masyarakat. Nah mm-hmm. itu dilakukan setelah kita melakukan penandatanganan PKS tadi. Mm-hmm. Nah jadi masyarakat ini ditingkatkan dulu kapasitasnya. Yeah. Mm-hmm. Memang mungkin BKM-nya atau KSM-nya ini memang yang sudah lama juga seperti itu. Mm-hmm. Tapi di refresh kembali, lalu mm-hmm. ditingkatkan kembali apa namanya, supaya nanti semua yang dilakukan ini tentunya sesuai dengan petunjuk teknis dari yeah. Kementerian PUPR seperti mm-hmm. itu. Nah PKM ini juga dalam rangka mensosialisasikan ataupun mentransfer knowledge kepada masyarakat untuk petunjuk teknis tadi. Mm-hmm. Nah, pelaksananya sendiri untuk karena ini single years, memang kita perjanjian kerjasamanya itu kita lakukan kalau memang masyarakatnya cepat gitu ya, bisa dia selesainya mm-hmm. cepat gitu. Tapi mm-hmm. ada juga ya tergantung tadi, karena ini masyarakat juga yang melakukan memang bukan tukang profesional karena yeah. tadi kan dari yang terdampak COVID seperti yeah, itu betul. Sehingga tergantung nanti dari permasalahan-permasalahan yang ada di lokasi mm-hmm. tapi karena ini single years pelaksanaan ini bisa dilakukan sampai dengan 31 Desember 2021 mm-hmm. seperti itu. Baik, saya ke Bu Asna lagi. Bu Asna, yeah. karena ini infrastruktur kayaknya banyakkan laki-laki Bu yang bisa menikmati atau bagaimana? Kalau menikmati kita kan ada juknisnya ya, paling tidak 30% harus ada gender gitu. Oh, okay. Nah, waktu rembuk masyarakat, betul. Nah kita kan harus menghadirkan 30 paling tidak 30% karena kebutuhan itu kan perempuan yang banyak, yang biasanya yang lebih cerewet gitu ya. Nah, kalau laki-laki kan hanya pekerja. Yeah. Jadi kalau untuk rembuk masyarakat, untuk ambil keputusan atau itu pasti perempuan yang lebih berperan gitu. Jadi kita memang menerapkan 30% itu gender. Bu, ya. Kira-kira tadi kan sudah disampaikan Mas Efri ya, ada berarti kegiatan di lapangan itu contohnya seperti apa sih Bu? Mungkin Bu juga pernah memantau atau apa gitu. Ya itu seperti kalau CFW ini seperti pembersihan itu kita melihat dulu di lokasinya, di lokasi yang memang sesuai dengan SK Menteri, kita lihat dulu tadi, di kelurahan gitu tadi ya, kita cek dulu, iya. Nah masyarakat juga kita utamakan ke masyarakatnya, tapi kita memberikan apa istilah advice gitu kan secara teknis, tapi tetap masyarakat yang yang memfungsikan infrastruktur tersebut. Jadi kita memang harus berkomunikasi sama masyarakat apa yang paling dibutuhkan.
Tapi kita juga memberikan advice kalau apabila ada meleset sedikit apa istilahnya keinginan dari mereka, tapi ini lebih baik dikerjakan seperti itu. Tapi kita tetap memberikan kesempatan kepada mereka untuk menentukan apa sih yang harus dikerjakan seperti itu. Bu, kira-kira ini kan sudah hampir akhir tahun gitu ya? Apakah sudah pernah ada evaluasinya gitu? Kemudian apakah nanti ada dilanjutkan di tahun depan atau bagaimana Bu kira-kira? Tapi sepertinya sampai saat ini memang untuk penyerapan tuh sudah 100% umumnya sudah ini sudah maksimal gitu. Tapi mungkin ada juga kendala-kendala dari lapangan barangkali ya, karena memang KSM-nya belum terlalu profesional. Kalau KSM yang lama mungkin mereka sudah tahu, sudah paham pekerjaan. Nah mungkin ini ada ketidaksesuaian, seperti saya komunikasi sama Bu Desi, pekerjaannya tukangnya sudah tua-tua. Nah jadi tidak tega, jadi kan istilahnya dibayarkan full hari, full satu hari, ternyata mereka gak optimal kan seperti itu. Jadi ada pergeseran selisih-selisih gitu, tapi tetap mereka bertanggung jawab terhadap untuk menyelesaikan sesuai dengan RAB yang telah ditentukan seperti itu. Nah itu Bu, ini kan yang menarik sebenarnya tadi, ini program artinya infrastruktur ini kan kayaknya harus yang sarjana teknik atau yang apa kira-kira begitu Bu ya. Nah kemudian diserahkan ke komunitas, ke masyarakat, meskipun ada pendampingan. Ada kesulitan apa Bu sebenarnya? Sepertinya kalau kebiasaan ya, pengalaman Ibu Desi juga sebenarnya secara teknis juga ada ini, cuman kadang-kadang mungkin kesepakatan di antara masyarakat, nah itu yang mungkin ada selisih-selisih seperti itu. Jadi, tapi pada intinya secara teknis tidak ada masalah, karena kita kerja kita sangat sederhana sih sebenarnya. Kalau yang CFE ini tidak terlalu membutuhkan konstruksi yang gimana gitu. Kecuali mungkin pisau, mungkin ada JMF-nya, ada corannya, ada pembersihannya. Kalau ini kan tidak, ini istilahnya memang sangat membantu lah. Intinya memang sebenarnya memberi pendapatan bagi masyarakat yang terdampak sebenarnya. Itu sih tidak terlalu membutuhkan teknik yang tinggi seperti itu. Mas Evri, ini kita lihat nih tadi ada ngecor gang apa tadi ya, lorong itu kayak parit-parit tadi. Itu termasuk salah satu. Kalau itu sebenarnya program yang baru itu. Maksudnya dalam arti yang pembangunan baru. Kalau kita ini kan padat karya tunai ini lebih kepada pemeliharaan. Jadi kalau secara program ini kegiatan yang kita sasar adalah yang rusak ringan sampai dengan rusak sedang. Kalau kita lihat yang tadi itu kan dia mulai dari kondisi jalannya yang mungkin tidak terpelihara total, sehingga kita bikin konstruksi baru. Nah sehingga memang ini, tapi untuk pekerjaan kita sendiri ada juga yang seperti itu, tapi mungkin volumenya tidak sebanyak itu, karena memang kondisinya kan rusak ringan dan sedang. Jadi mungkin ada yang coak-coak dikit atau rusak dikit gitu ya, itu yang kita benerin gitu. Jadi tadi yang seperti disampaikan Bu Asna, memang kegiatan padat karya tunai ini tidak memerlukan keterampilan khusus. Ya, lebih kepada menggerakkan ekonomi tapi juga memelihara infrastruktur yang telah kita bangun. Jadi targetnya seperti itu. Baik. Nah, ini kan ada dua ya, ada Kota Jambi sama Sungai Penuh. Kalau yang di Sungai Penuh kondisinya bagaimana? Kalau di Sungai Penuh itu cenderung lebih terpelihara kondisinya. Dalam arti karena ada berapa titik kalau di sana? 8 kelurahan. Jadi 8 kelurahan di Sungai Penuh dan 8 kelurahan di Jambi. Nah, karena kan kalau kita bicara kepadatan penduduk, Sungai Penuh ini kan tidak sepadat Kota Jambi. Jadi di sana itu kondisi jalannya juga lebih terpelihara. Kemudian kan yang kegiatan yang kita banyak juga terkait dengan saluran drainase. Nah, kita tahu juga kan Sungai Penuh itu ya drainasenya ya normal-normal, bagus-bagus saja. Jadi kalau kita bicara kemarin program, ada juga yang di Sungai Penuh itu tidak, setelah kita hitung tidak sampai 300 juta. Karena kita cek, wah ini nggak bisa di Indonesia, masih bagus gitu kan. Kita kan nggak mungkin mengada-ngada, nggak mungkin kita hancurin terus kita ini lagi kan, nggak mungkin. Sehingga jadi setelah kita ini, karena kan nanti untuk pertanggungjawaban ini kita ada bukti dokumentasi. Nah, nanti kita akan foto kondisi sebelumnya dan sesudah. Nah kalau kondisi sebelumnya masih bagus, terus sesudahnya masih sama, berarti kan tidak ada pekerjaan di situ. Jadi kalau secara ini seperti itu. Jadi memang kalau kita bicara Jambi, penduduknya lebih padat di Jambi pastinya. Jadi apalagi kalau kita lihat lokasinya banyak yang lokasi padat-padat penduduk. Nah jadi memang kalau di Jambi ini sebagian memang maksimal di situ semua, di 300 juta satu lokasi. Saya ke Mbak Desi. Mbak Desi, selama terjun ke masyarakat, karakter masyarakat Kota Jambi, Sungai Penuh dalam hal seperti ini gimana Pak? Mereka
mudah menerima, enak diajak untuk berkoordinasi, bekerja, atau mungkin maaf ya, ada yang rebutan lah atau apa gitu kan. Ini kan persoalan uang, persoalan bantuan ini. Saya juga terdampak kok, saya tidak atau apa. Nah, bagaimana kondisi real tentang kondisi sosial masyarakatnya? Tapi nanti menjawabnya, kita harus jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di dialog untuk menjawabnya. Kondisi kayak gini nyaman, Bu? Ya dipetah-petahin aja. Mau gimana lagi? Suatu perubahan selalu melahirkan tantangan, terutama tantangan pada diri sendiri. Akan tetapi, perubahan bukanlah sesuatu yang mustahil. Dimulai dari hal-hal kecil, dilakukan bersama-sama, bahu-membahu berbagi empati, hingga suatu perubahan tercipta. Mari wujudkan perubahan bersama program Kotaku. Kita masuk ke segmen yang ketiga, pemirsa, di dialog untuk Mu Jambi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan di segmen yang ketiga ini, kami mengundang Anda untuk berdialog bersama kami di line telepon 0741663853 atau di 0811743313. Anda bisa bertanya atau memberikan usulan atau memberikan saran atau kritik bagi sesuai dengan tema kita pada sore hari ini. Dan kita lanjutkan ke Mbak Desiana. Mbak Desiana ini memang yang sering di lapangan. Bagaimana Mbak kondisi sosial masyarakat sebenarnya, kota maupun di Sungai Penuh, terkait dengan kegiatan ini? Antusias mereka, kesulitan untuk mencari data orang-orang yang memang terdampak, atau mudah koordinasi dengan kelurahan, Pak RT atau apa, bagaimana? Ya, baik. Jadi kalau kota Sungai Penuh dan juga kota Jambi, sama saja sih sebenarnya, dari masyarakat itu memang antusias untuk melaksanakan kegiatan ini. Nah, karena kita di lapangan sendiri juga ada tim koordinator kota dan juga ada tim fasilitator kelurahan, itu kita kan berkoordinasi dengan kelurahan sampai dengan tingkat RT gitu, sehingga tadi untuk mendapatkan data-data dari masyarakat, siapa yang terdampak, lalu kemudian tulang punggung, terus kemudian MBR, itu kita dapatkan dari Pak RT ataupun juga dari Pak Lurahnya, seperti itu, dari masing-masing kelurahan yang mendapatkan CFW ini, seperti Oke, itu. Baik, kita angkat dulu, ya, ada baik. Telepon yang masuk. Halo, selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari Yudi di Telanai. Baik, Pak Yudi di Telanai, kami persilakan, Pak. Ya, Bapak, Ibu narasumber yang saya hormati. Padat karya tunai atau yang disebut dengan cash forward ini, kalau kita bandingkan dengan pemberian sembako dengan uang tunai, itu memang beda lah. Karena kalau padat karya tunai ini kan dia bekerja, ada aktivitas. Betul. Jadi dia digaji gitu kan? Ya. Jadi ada feedbacknya, bukan balik. Nah, saya juga sependapat dengan Pak Faridi, banyak serangan-serangan persoalan teknis di lapangan, itu yang saya ragu. Ya kan, karena yang di PHK ini kan banyak yang tukang lontong, macam-macam, bukan dia ahli di bidang perawatan pembangunan. Itu jadi masalah. Jadi programnya bagus, cuman yang kontrolnya ini nanti bagus sebenda.
kita sudah menjadi tradisi membangun itu pinter, tapi mengontrolnya nggak pinter gitu nah. Nah, belum lagi pemerataan pembangunnya rata apa tidak sudah perataan apa sudah. Jadi nanti pasti banyak persoalan di lapangan. Nah kalau sudah banyak akhirnya kan gagal namanya padat karya tunainya. Ini yang jadi stressing saya adalah kontrol di lapangannya. Ya kayaknya nanti 300 juta itu kan tidak tercover semua di lapangan. Nah jujur terang Pak, di Jambi ini kotaku itu sudah banyak dibangun belakumu itu oleh Pak Pasha, wali kota. Jadi tinggal kita merawat aja dikit-dikit. Di 62 kelurahan itu kita di provinsi di kota Jambi itu. Iya. Makanya kita kan dikit mendapat perawatan itu. Nah jadi kesimpulannya tolong pengawasannya sajalah saya rasa yang lebih ketat itu. Terima kasih wabillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yudi di Telanai atas atensinya. Mungkin Bu Asna bisa menanggapi terlebih dahulu Ibu. Ya, mungkin sesuai dengan pertanyaan dari Pak Yudi tadi, masalah kontrol ya, kontrol di lapangan. Kita memang untuk tenaga tukangnya, kita memang berkoordinasi dengan kelurahan setempat. Memang di prioritas yang paling utama masyarakat yang sesuai dengan SK-nya, lokasinya di mana. Nah, apabila memang tidak ada di situ, baru mungkin kita berkoordinasi dengan kelurahan lain, itu pun kita serahkan langsung ke kelurahannya Pak, jadi bukan kita yang menentukan. Jadi memang yang tahu masyarakat adalah kan lurahnya, BK apa KSM-nya itu yang tahu. Jadi kita tidak terlalu intervensi ke sana, kita sudah mempercayakan kepada yang penguasa di lingkungan tersebut. Jadi supaya tidak ada nanti pilih-pilih kasih atau memilih orang siapa. Nah, jadi istilahnya kita serahkan ke kita percayakan kepada penguasa di daerah tersebut. Itu sih kalau menurut saya. Tapi mungkin terima kasih kepada Pak Yudi untuk yang ini kita memang harus mempertanggungjawabkan ya. Kalau dana yang keluar, uang negara yang keluar kan kita harus mempertanggungjawabkan. Jadi itu memang kita sarankan kata kita arahkan kepada pelaksana di lapangan itu memang data-data, backup data, administrasi itu harus lengkap gitu. Jadi bisa kita mempertanggungjawabkan uang yang keluar. Demikian Mas. Baik. Ya. Baik, ada telepon masuk? Ya, oke. Baik. Selamat sore. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pak? Saya Ramadan Bangko Merangin. Pak Ramadan, silakan Pak Ramadan. Terima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak narasumber. Kalau dengan pengetahuan yang ada, sebatas ilmu saya yang saya lihat, proyek padat karya itu kalau pendapat saya itu sangat menguntungkan. Pertama, proyek itu direncanakan awal oleh masyarakat. Yang kedua, dikerjakan oleh masyarakat. Yang ketiga, untuk masyarakat itu sendiri. Wah, ini menarik betul. Yang lebih penting itu, proyek itu, dana yang dikeluarkan oleh negara itu tidak ditenderkan, artinya tidak bayar pajak. Maka dana 300 juta per kelurahan itu murni 100% masuk ke kelurahan. Jadi kalau bisa permintaan saya sebagai warga masyarakat yang melihat perkembangan ini secara teoritis dia agak ketat, saya berharap proyek ini tidak hanya karena COVID, tapi alangkah baiknya proyek-proyek padat karya itu berkelanjutan terus-menerus, karena ini untungnya sangat besar bagi masyarakat. Bukan untung secara materi, bukan, tapi proyek yang nilainya 300 juta itu betul-betul dinikmati oleh rakyat senilai 300 juta. Nah itu dia yang menarik untuk kepentingan rakyat secara keseluruhan, orang akar rumput menikmati proyek padat karya itu. Yang kedua Ibu, saya kebetulan tinggal di Pasar Merangin, Pasar Bangko. Saya hari ini masih sedih Bu, kalau ke Pasar Bangko itu hujan tidak hujan, ada sebuah jalan itu ada terus air mengalir kiri kanan, tidak ada saluran drainase.
Jadi itu dilewati oleh setiap hari kurang lebih 50 sampai 100 motor. Ya. Kalau orang yang lewat di situ di atas 200 atau 300 orang per hari lewat jalan yang banjir itu. Ya. Hujan tidak hujan, air ada di tengah jalan tuh. Dan di situ orang jual sayur. Jadi saya iba hati itu mendengar ini ada proyek kota yang kumuh. Apakah seperti ini jalan di tengah kota, air comberan lewat di tengah kota, di situ orang jualan sayur. Apakah ini bukan termasuk kota kumuh, atau ini memang tidak nampak, atau apa ini? Yeah. Saya pun tidak tahu itu. Yeah. Saya masyarakat biasa, mumpung ada kesempatan bicara di TVRI Jambi ini, saya sampaikan itu, siapapun boleh kita lihat dengan mata telanjang setiap hari. Air mengalir di tengah jalan di tempat orang berjualan sayur. Baik. Terima kasih, mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ramadan di Bangkau Merangin. Pertanyaannya Bu Asna, pernah ke Merangin atau belum? Iya, mudah-mudahan nanti ada program lain ya untuk menyambung atau memenuhi keinginan Bapak dari Merangin. Ya mudah-mudahan lah. Memang apabila memang dana kita mencukupi gitu kan, tidak ada apa, tidak ada COVID lagi nanti gitu kan. Jadi mudah-mudahan ini pemberdayaan ini akan berlanjut terus. Tapi kami tidak menjanjikan juga. Ini juga kadang-kadang kan dari aspirasi juga ya, Mas Ria, Mas Mia, aspirasi dari Komisi 5 DPR. Nah, kita hanya melaksanakan. Kami banyak ditugaskan kerja yang awalnya bukan kerjaan kami, tapi kami ditugaskan. Jadi kami menerima apa yang telah diberi kewenangan, diberi tugas kepada kami, akan kami laksanakan. Sama halnya dari awal saya bicarakan, kita kan sektor kita kan air minum, sanitasi dan kota kumuh gitu. Yeah. Jadi kita nanti mungkin mudah-mudahan lah ada program lain yang bisa mengakomodir keinginan dari Bapak yang dari Merangin tadi. Berdoa saja Bapak, mudah-mudahan. Tapi kalau lihat dari segi tadi Bu yang diceritakan, sebenarnya tanggung jawab kabupaten, provinsi atau kementerian bisa ikut bertanggung jawab. Sebenarnya itu kan kalau lihat jalannya itu jalan provinsi atau jalan kabupaten atau jalan apa gitu. Itu kan memang ada penugasan masing-masing gitu. Ya, ada penugasan masing-masing. Apabila kita ditugaskan kita laksanakan seperti itu. Okay. Tapi baik. Itu bukan merupakan tugas pokok kami gitu. Ya. Baik, kita angkat telepon lagi. Assalamualaikum. Selamat sore. Terputus. Oke, baik. Saya ke Mas Evri. Mas Evri ada dua menelpon tadi, bisa ditanggapi ya? Iya. Oke, nah, kita angkat dulu. Selamat sore. Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya, dengan siapa di mana, Bapak? Halo. Ya, halo. Selamat sore. Dengan siapa, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Bapak? Di mana? Dari Fauzi. Silakan, Pak Fauzi. Di mana, Pak? Di Garut. Oh, di Garut, baik, silakan. Iya. Silakan Pak Fauzi. Iya, saya cuma ingin menambahkan mengapresiasi atau ya setuju dengan pendapat dua orang, ya, dengan dua orang perlakuan pertama, ya, kedua, ya setuju, ya terutama yang tadi jangan cuma di apa, di karena gara-gara dampak COVID ada program ini, inginnya saya terus apa berkesinambungan lah gitu terus gitu walaupun nggak ada dampak COVID terus jadi di orang-orang yang setempat gitu di daerah tempat jadi karyakan aja mungkin ada pengangguran ada ini terus aja gitu gitu. Oke. Bagaimana dengan di Garut sendiri Pak Fauzi, ada program seperti ini Bapak lihat? Kayaknya ada, cuma saya nggak begitu. Saya terus terang ini nelfon ini karena ingin ya kangen kampung halaman aja. Saya kan orang Kandek. Oh, oke. Okay. Pak Fauzi berarti mana nih kampungnya? Saya di Tempino. Oh, di Tempino. Baik. Iya. Baik, terima kasih sudah menyaksikan TVRI Jambi, Pak Fauzi. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Afri ada tiga penelpon misalnya ditanggapi. Ya, tadi mungkin dari Pak Yudi, kemudian Pak Ramadan, dan Pak Fauzi ya. Kalau yang pertama tadi Pak Yudi terkait dengan mengontrol ya pekerjaan. Nah, memang tadi kami sampaikan juga memang untuk kegiatan padat karya tunai ini dibikin sederhana mungkin gitu ya. Contohnya misalnya untuk drainase itu pembersihan saluran drainase. Jadi sedimennya misalnya kondisi sekarang ada sedimen 10 cm gitu kan. Nah, itu kan siapa aja bisa membersihkan.
cuman dikeluarin, nah kemudian ditaruh pindah kemana sedimennya, sehingga tadi tinggi saluran misalnya 1 meter karena ada sedimennya 30 cm tinggal 70, dikembalikan lagi menjadi 100. Oke. Okay. Gitu. Jadi secara pekerjaan ini bukan pekerjaan yang susah. Nah, tapi memang tetap harus dikontrol. Yeah. Nah, ini kami juga di dalam mempertanggungjawabkan bisa pembayarannya ini juga melihat apakah pekerjaan ini sudah dilaksanakan. Jadi masyarakat itu nanti atau KSM itu sendiri harus membuat dokumentasi yang lengkap. Jadi kondisi awal di foto, kondisinya seperti ini, kemudian setelah dilakukan pembersihan atau perawatan menjadi seperti ini. Nah, jadi itu pengontrolan kita seperti itu gitu ya. Nah, terkait dengan kedepannya seperti apa, memang sebenarnya ini program yang padat karya tunai ini memang baru tahun ini ya. Yeah. Kalau yang selainnya, yang lainnya sebenarnya kita padat karya yang lain banyak. Mm-hmm. Ada kita juga program yang Kotaku, yang ini kan salah satunya, Kota Tanpa Kumuh. Kemudian ada juga PISO, Pengembangan Ekonomi Sosial Wilayah. Kemudian kalau berbasis masyarakat yang lain juga, sanitasi. Ada juga kegiatan padat karya sanitasi. Sanitasi ini ada banyak, ada bangun TPS 3R, pengolahan sampah. Kemudian ada bangun sanitasi berbasis masyarakat. Itu padat karya semua? Padat karya semua. Ada pembangunan toilet di pesantren. Nah, ini kita sekarang tahun ini cukup banyak ini toilet pesantren. Nah, itu kita juga yang bangun, itu padat karya juga. Jadi, ada juga PAMSIMAS, air minum berbasis masyarakat. Itu juga padat karya juga. Jadi, tanpa ada COVID sebenarnya sudah ada? Sudah ada. Cuman yang ini memang lebih ringan. Kepada kalau dari sisi pekerjaan, kalau yang tadi saya sebutkan itu masyarakat ikut membangun. Kalau ini cuman memelihara sama memperbaiki yang ada rusak-rusak minor, rusak-rusak sedikit lah, rusak ringan sampai rusak sedang gitu. Jadi secara ini tidak ada juga COVID, program padat karya ini sudah berjalan bertahun-tahun di kita. Jadi dan ini juga kita tahun depan ini juga anggaran untuk padat karya ini juga tetap besar gitu ya. Jadi karena pemerintah, presiden khususnya menyatakan bahwa memang harus padat karya gitu ya. Karena kondisi kita juga seperti ini, dan secara di lapangan juga kalau kita kasih contoh padat karya yang di pesantren contohnya ya, itu kita kasih duit 200 juta, mereka kadang nambah. Kami mau nambah boleh nggak? Ya, tapi dengan ininya mereka, ya kami bilang silahkan aja gitu. Karena menurut dia mungkin kurang ini, tapi dana yang 200 itu cukup. Kurang. Jadi sehingga mereka mau nambahin untuk lebih bagus lagi gitu. Jadi secara ini, termasuk yang ini juga sebenarnya boleh gitu ya, yang Kotaku. Nah, tapi kalau yang padat karya tunai ini memang lebih kepada memberi bantuan kepada masyarakat yang terdampak COVID gitu. Sebenarnya mau memberi bantuan, tapi sekaligus bekerja. Iya. Baik, tadi ada pertanyaan belum dijawab sebenarnya, Mbak Desi, termasuk pertanyaan dari Pak Yudi. Kan yang terdampak misalnya nih, dari satu kelurahan ada 100. Kemudian yang diakomodir, apa semuanya, gitu kan? Kan tadi berjalannya kurang lebih 4 bulan ya, kurang lebih. Kemudian mereka akan setiap hari bekerja, atau nanti gantian-gantian digilir siapa yang terdampak, atau siapa yang menentukan tadi? Iya. Nggak ada yang ribut ya? Nggak. Sejauh ini tidak ada yang ribut. Iya. Karena memang tadi perencanaan oleh masyarakat tersebut kan mereka sudah melakukan rembuk warga dulu. Selain tadi diidentifikasi dulu siapa saja yang terdampak tadi. Nah, nanti memang dari BKM ataupun KSM-nya yang akan mengatur. Nanti misalnya ternyata yang terdaftar terdampak tadi 60 orang. Nah, kan satu kelurahan ya. Iya, nah kan tidak mungkin 60 orang ini sekali bekerja seperti itu. Nah, mungkin nanti akan digilir seperti itu, dan tidak mungkin juga setiap hari mereka bisa. Mungkin ada kegiatan. Biasanya kalau di masyarakat kan kalau ada acara seperti itu, ada pesta, nah itu biasanya memang nggak kerja, tapi yang bisa kan bisa bergantian seperti itu. Nah, itu untuk upahnya, untuk tenaga kerjanya. Nah, tapi kalau lokasi, nah karena ini sudah diidentifikasi di awal dan direncanakan oleh masyarakat tersebut sendiri, juga kita punya guideline ya, punya petunjuk teknis gitu. Nah, data-data yang sudah masuk ke kita, infrastruktur yang berbasis masyarakat di tahun-tahun sebelumnya yang sudah dibangun itu mana saja yang rusak, seperti itu. Nah, kebanyakan sih kalau khususnya untuk yang CFW ini sendiri,
Karena memang yang lebih banyak kita bayarkan itu terhadap pemeliharaan drainase, tadi sudah disampaikan Pak Satker juga membersihkan drainase itu sedimen. Nah itu rata-rata hampir dapat nih lokasinya gitu, karena ada yang hampir, karena kan tersebar yeah. gitu ya, ya hampir rata-rata semua RT yang di kelurahan tersebut dapat untuk kegiatan ini, untuk yang drainase, tapi untuk yang perbaikan jalan karena memang dananya tadi terbatas gitu ya, diprioritaskan yang memang rusaknya misalnya haus gitu jalannya, yeah. nah sehingga itu yang didahulukan. Kalau misalnya masih rusak-rusak sedikit yang tidak membahayakan, nah yaitu enggak gitu, jadi okay. rata-rata sih dapat setiap RT-nya gitu. Oke, okay, baik, ada penelpon lagi masuk? Kita angkat dulu. Baik, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana, Pak? Di sini. Ya. Di mana, Pak? Dengan ibu-ibu Yarmasti dari Sumerno. Dengan ibu? Yarmasti. Mohon maaf, putus-putus, Bu. Ibu siapa? Ibu Yarmasti. Yarmasti, di mana, Ibu? Di Sungai Penuh. Silakan, Ibu. Di Sungai Penuh. Ya. Ya, kami sebagai masyarakat Sungai Penuh berterima kasih dengan adanya program dari Kota Sungai. Yang pertama, dari kegiatan fisiknya yang selama ini contohnya seperti drainase, yang selama ini paspet, mengakibatkan tadi, alhamdulillah dengan adanya hal tersebut, dengan adanya program tersebut, sekarang tidak ada lagi banjir karena ada fisiknya. Yang kedua, Pak, masalah fisik seperti jalan sebenarnya selama ini rusak, becek, apa sudah teratasi. Yang kedua, Pak, dengan adanya padat karya tunai selama ini dampak konflik, maka mengurangi dampak konflik karena dengan adanya kegiatan kegiatan padat karya tunai itu bisa membantu masyarakat di Sungai Penuh dengan adanya program tersebut. Yang selanjutnya, Pak, kami sebagai masyarakat Sungai Penuh meminta, berharap untuk yang akan datang ada lagi secara dana di Sungai Penuh, untuk karena masih ada lagi banyak kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana. Karena dengan adanya program ini, Pak, itu tepat sasaran. Karena dari perencanaannya, pelaksanaannya, dan perencanaannya dengan adanya musdes dari masyarakat, masyarakat yang mengusulkan kehendak masyarakat, sehingga tepat sasaran, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Desmadi di Sungai Penuh. Wah, ini sangat terbantu ini. Ya. Silakan Ibu Asna menanggapi. Iya. Kami sangat juga ya, sangat bangga juga ya apabila pekerjaan kita memang diapresiasi oleh masyarakat. Cuman mungkin pesan kami juga ya, atau belum ya? Statement terakhir belum ya. Nah, tapi enggak apa-apa. Jadi budaya gotong royong itu tetap ditanamkan, jangan hilang dari budaya masyarakat Indonesia. Jadi kan kita dari kita, oleh kita dan untuk kita. Jadi kita harus memelihara apa-apa yang telah kita lakukan dan galakkan gotong royong. Jadi supaya itu terpelihara, infrastruktur yang kita bangun, kita perbaiki itu terpelihara. Itu saja Ibu, terima kasih kembali. Oke, okay, baik, kita harus sudah dulu, masih ada satu segmen lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog untuk Mujambi. Kami harus melakukan pengurangan karyawan. Lebih dari 3 juta masyarakat dirumahkan akibat COVID-19. Banyak dari mereka yang harus menafkahi keluarga. Pak Seno, ini ada undangan sosialisasi padat karya tunai program kota. Tapi pasti ada jalan keluar di setiap kesusahan. Dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, Padat Karya Tunai Program Kotaku hadir sebagai salah satu upaya nyata dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam menyerap tenaga kerja dan membangun lingkungan permukiman serta memulihkan ekonomi masyarakat di masa pandemi.
dilakukan. Baik, pemirsa, kita berada di penghujung dialog untuk Munjambi pada sore hari ini. Closing statement nih dari tiga narasumber, kira-kira apa yang mau disampaikan dari Mbak Desiana terlebih dahulu terkait dengan program Kotaku, terkait dengan program Padat Karya Tunai, apa yang ingin disampaikan ke masyarakat? Ya, baik. Untuk kegiatan Padat Karya Tunai dari Kementerian PUPR ini memang sudah terlaksana ya di Provinsi Jambi. Mungkin yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat, lalu kemudian untuk masyarakat. Nah, harapan kami juga selain infrastrukturnya terpelihara dengan baik, juga peningkatan terhadap kapasitas masyarakat sendiri, sehingga nanti kegiatan ini bisa dipelihara oleh kelompok pemanfaat dan pemelihara. Sehingga nanti memang ini continue gitu, tidak hanya karena ada CFW dipelihara, seperti itu. Tetapi harapannya memang terus dipelihara oleh masyarakat itu sendiri, seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Desiana, Mas Efri, Meliala. Ya, jadi pertama kepada masyarakat kami berharap mungkin terkait dengan program ini, karena sudah kita lakukan perbaikan pemeliharaan juga, kedepannya apakah nanti ada atau tidaknya program ini, kami berharap ini tetap dipelihara, karena kan ini juga buat masyarakat juga ya, jadi berkesinambungan. Kemudian di samping itu juga kami berharap mungkin kepada Pemda juga bisa mungkin mereplikasikan atau melaksanakan program yang sama gitu ya, baik nanti melalui pendanaan APBD maupun bisa mungkin memanfaatkan dana-dana CSR, kan banyak perusahaan-perusahaan atau ini yang ada di ini, sehingga infrastruktur yang kita bangunkan ini akan terpelihara. Ya, jadi kondisinya juga tetap baik. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Terakhir Ibu Asna. Iya, hampir sama sih sama Bu Desi sama Pak Efri. Intinya kami berharap kepada masyarakat untuk memelihara infrastruktur yang telah terbangun. Dan selanjutnya, selama ini ada penguatan kelembagaan, jadi ini dapat dipakai sebagai pedoman juga untuk apabila ada kegiatan-kegiatan yang bersumber dana dari APBD kota atau kabupaten ataupun dari provinsi, jadi otomatis masyarakat itu sudah tahu, sudah bisa melaksanakan itu secara mandiri. Betul. Jadi harapan kami itu selain daripada untuk memelihara, karena itu untuk menguntungkan masyarakat itu sendiri, dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat. Oke, itu. Baik, demikian. Sekali lagi terima kasih Ibu Asna, terima kasih Mas Efri dan Desiana, mudah-mudahan program Padat Karya Tunai ini berjalan dengan lancar. Amin. Dan tahun depan meskipun tidak ada COVID bisa terlaksana juga untuk program-program yang terima kasih telah hadir. Dan demikian tadi pemirsa dialog kita mengenai penanganan COVID dengan program Padat Karya. Saya Muhammad Farisi, terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Terima kasih.